Di Ruang Perpustakaan oleh D. Iskandar. There's only you in my life, the only thing that's right. Di ruang perpustakaan, aku tidak melihat orang-orang kusyuk membaca buku. Tubuhku dingin bukan karena AC. Perasaan kuyup dan merayap pada sepi. And I want to share all my love with you. No one else will do. Your eyes, they tell me how much you care. Buka lembar-lembar buku. Ada yang kurang hari ini. Aku mengingat lekat pada dongeng yang diceritakan beberapa bulan lalu. Saat ini, anak-anak merasa terpenjara di rumah sendiri. Two hearts that beat as one. Our life has just begun. Oh, now hold you close in my arms. Sekeranjang bunga ingatan tiba-tiba hadir di samudra pikiran. Perempuan mengunyah sirih, pinang kapur dan gambil dengan bibir yang merah darah. Apakah buku diari catatan perpustakaan mengalami hal yang sama? Sampai kapan I found in you yang merasa ketakutan pada corona yang mengantar kematian. Aku duduk di pojok ruangan berpikir dengan keras. Tak ingin yang membuat kecewaan terjun bebas. Bam 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 bam. Buku-buku dalam dinginnya melantunkan doa-doa. Haruskah aku cemas karena debu-debu yang angkuh? Aku bersihkan sampai debunya jatuh. Anak buku adalah sahabat yang sama.